Suara keras banget sih. Siapa yang ketok-ketok ya? Pak, bangun, Pak. Pak, ada yang ketok-ketok jendela. Bangun, Pak. Ada apa? Ganggu orang tidur aja. Itu, Pak. Ada yang ketok-ketok di sana, Pak. Masa sih? Siapa yang ngetok? Mana Mama tahu, makanya Papa cek dong. Aduh. Ya udah, Papa lihat dulu. Pintunya kenapa kebuka sendiri? Mungkin ketiup angin kali, Ma. Tadi tutupnya kurang rapat. Ya udah, Papa. Papa lihat lagi. Tadi yang ketok-ketok siapa, Pa? Pa, lihat lagi sana. Ya udah. Papa periksa dulu aja. Hati-hati, Pa. Pa, jadi merinding, Pa. Tadi ada yang lewat deh. Mama ini bawaannya aneh-aneh aja. Gak ada apa-apa kok. Lagi pula hujan terus. Ya bawahnya dingin terus. Udah, Papa periksa aja. Cuma ranting pohon aja. Ya udah, Mama nggak usah takut. Tidur aja. Papa ke toilet dulu. Apaan? Katanya cuma ranting pohon. Takut aja. Iya, Ma. Ini seperti kena timpuk. Pasti batunya masih ada di sini, Pa. Ayo, Pa, cari, Pa. Mana ya? Pa! Ini! Ini jenglot, Ma. Jenglot? Kenapa bisa ada di kamar kita? Papa juga gak tahu. Pa, panggil Roy, Pa. Panggil Roy. Roy! Roy! Bisa ada jenglot masuk ke rumah ini? Iya, Mi. Siapa yang kirim ya? Dan tujuannya apa? Biar lo lihat. Kamu lihat apa, Roy? Ada orang punya ilmu cukup tinggi. Wajahnya nggak bisa kelihatan. Dan dia siapa? Nggak kelihatan mukanya. Tujuannya apa ke kita sampai kirim makhluk ini? Roy, kamu kenapa, Roy? Jenglot ini dikirim untuk menyerap energi positif di rumah ini. Tujuan si pengirim untuk menyerap energi indigo yang aku punya, Pak. Kenapa dia melakukan itu ke kamu? Gak tahu, Ma. Dia memanfaatkan indigo aku, Ma. Tunggu, Roy. Kamu harus jaga diri, Roy. Mama, Mama takut. Nanti dia melakukan sesuatu yang lebih dekat lagi ke kamu. Kita semua harus mendoakan Roy. Roy?
Roy dengan segala kelebihannya dan keterbatasannya, ada kelemahannya juga, bisa dihancurkan orang. Mami benar. Kita harus sama-sama jaga Roy. Sebaiknya jenglot ini dibuang saja, Roy, sebelum dia menyerap energi tenaga kamu, Roy. Tapi di luar kan lagi hujan deras. Roy. Untuk malam ini, jenglot ini biar di sini aja, Ma. Gak apa-apa. Nanti dia macam-macam. Mama gak tenang, Roy. Ya, Mama berdoa aja, Ma. Roy bisa atasi jenglot ini. Roy, kamu kenapa, Roy? Gak tau, Mama. Tiba-tiba begini. Ya ampun, Roy. Badan kamu demamnya tinggi sekali, Roy. Kamu harus ke dokter. Tunggu ya, mau panggil Papa dulu. Pelan-pelan, Roy. Bertahan sebentar, Roy. Roy. Kenapa Roy jadi lemes gini, Pak? Sus. Cepat, Sus. Suster, tolong, Sus. Tolong anak saya gak bisa jalan, Sus. Kunci ruangnya, Suster. Untuk ayam, Sus. Dorong, Sus. Baru kali ini aku merasa lemes banget. Energiku kayak habis. Entah kenapa dan anehnya, aku jadi gak peka dengan sekelilingku. Dan gak bisa melihat dimensi alam lain. Kenapa kau nekat, Nak? Kenapa kau lakukan semua ini? Kasian mayat itu, Bu. Korban bunuh diri. Roy, kamu tutup mata aja, Roy. Kasihan sama kamu. Setiap rumah sakit, kamu banyak melihat hal-hal yang menyedihkan dan menakutkan. Roy gak bisa lihat apa-apa, Ma. Ada apa ini? Perasaanku gak enak terus. Jenglotnya hilang lagi. Kok dia bisa pergi sendiri ya? Aduh. Kepala aku pusing. Dadaku sakit. Jenglot itu ada di sana. Perasaan kemarin taringnya gak kelihatan seperti itu. Itu merah. Kamu jangan ganggu cucuku ya. Pergi kamu. Kemana makhluk itu? Sudah, Ma. Dokter pasti bisa menangani Roy. Tapi tadi Roy gak apa-apa, Pak. Kenapa bisa tiba-tiba lemes begitu? Kita berdoa aja, Ma.
supaya Roy bisa segera sembuh. Karena ini bahaya bagi pasien. Baik dok, saya coba tanyakan dulu ke bagian tadi. Pak, tolong pakai gensetnya. Apa? Ya. Ada apa suster? Gensetnya tidak berfungsi dok. Ini bahaya suster. Cepat kamu cari bantuan suster. Baik dok.